All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece di sini ya. Dan seperti biasa kita akan mereaksi dan juga nonton bareng-bareng ya sebuah film pendek horor. Dan kali ini sorry ini banyak notifikasi karena saya record pakai HP ya guys ya. Oke, kali ini film pendek horor yang akan kita tonton adalah The Ghost ya. Short horror film yang diupload oleh channel Scream Fest ya. Ini channel dengan subscribernya 272.000 subscriber ya. Dan seperti judulnya ya, genrenya sudah pasti horror, The Ghost ya. Ini sepertinya adalah channel dari Korea ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja tonton videonya guys. Jadi di video awal di awal video ini ya kita dilihatkan seorang yang sedang menggali tanah di hutan sepertinya guys. Apa yang dia gali guys? Kotak. Isinya kalung apa? Apa ya guys? Jadi ini film mengisahkan tentang penyelundupan ya. Dan penyelundupannya itu lewat mayat ya. Kita baca dulu. Jadi dari siaran radio itu telah ditangkap kapal ikan dari Cina ya yang menyelundupkan berlian yang bernilai 5 miliar dolar ya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Lanjut. Jadi mereka menemukan 8 tubuh dalam kapal ikan tersebut ya. 8 tubuh ya, 8 mayat mungkin ya guys ya. Yang mungkin berumur antara 35 tahunan ya. Okay, jadi di kapal tersebut menyelundupkan mayat 8 orang guys. 8 mayat ya. Mungkin beliannya ditaruh di dalam mayat-mayat tersebut guys. Aigui. 거기서 얼마나 번다고? 적당히 해. 걸리면 나도 곤란해지니까. 그럼 무슨 여자애가 겁도 없어? 시계는 손에 잘 맞았어. Yang mengotopsi itu cewek guys. Dan kemana terus kita? Suwe. Ini subtitlenya ada dua. Adegan otopsi mengotopsi akan dimulai malam ini, guys. Ah.
ini mayat-mayat yang tadi diceritakan ditemukan di kapal ikannya ya. Dibuka dong mulutnya. Ini kita lihat perlengkapan otopsinya, ada gunting, ada tang ya. Ada apa itu, sonde mungkin itu namanya ya. Ada tang, ada gunting kuku, ada pinset, ada gunting jaringan sepertinya itu. Jadi sonde itu alat untuk dokter gigi ya, biasanya ya guys. Ini apaannya lagi ini? Oh, tambalan gigi emas ya guys ya, sepertinya guys. Nah kan, jadi emas untuk nambal gigi. Mayat kedua, hasil mayat pertama ditemukan emas di giginya. Mayat kedua apa itu? Mayat ketiga juga ada tambalan emasnya. Mayat keempat lebih gede lagi tambalan emasnya guys. Dan ini mayat ke-6 mungkin ya. Sementara temennya mengawasin. Weh, ngerokok dong. Sekarang mayatnya mau diapain ya? Jadi yang pertama-tama tadi yang ada di lemari mayat itu sudah diambil tambalan-tambalan giginya guys. Rokoknya dimatikan. Ini mungkin banyak air yang menetes itu karena dia penyimpanannya kan di itu ya guys ya, di es ya, kayak ikan aja itu mayatnya. Ini mungkin lagi dibersihin ya. Wow, ya ini berlian yang diselundupkan ya guys ya. Wah, itu bisa kayak mendadak kalau menemu berlian segede itu guys. Walaupun sekecil itu ya, tapi namanya berlian tetap aja mahal, mahal banget. Ini mungkin ditemukannya di saluran pencernaannya ya, di anusnya ya guys ya, karena tadi kelihatan kayak kotoran. Dan dia mungkin masukkan jarinya ke anusnya ya. Lihat. Ada berliannya guys.
Ya, nemuin 3 berlian total tadi ya. Dan setelah cuci tangan dia nggak pakai handscoon lagi dong, nggak pakai sarung tangan lagi ya. Dibuka lagi mulut mayat yang ini. Apa tuh? Oh, tambalan gigi juga. Oh, tapi ada benangnya, guys. Oh. Dia nggak pakai sarung tangan lagi loh, nggak jijik gitu loh, guys. Itu berlian yang masih di dalam plastik ya. Anjir, nggak bau dong. Emang nggak bau gitu. Oke, kita naikkan kameranya ya. Jangan bilang mau dibedah ya perutnya ya. Bener dong. Cingin gitu. Mayatnya bangun dong. Mayatnya bangun, guys. Telan dong. Ditelan sama ceweknya. Berliannya, guys. Melindungi berliannya ya. Jadi sekarang punya dia katanya. Temen-temennya yang di kotak mayat bangun semua dong. Durian hari dong, kenapa ya di situ terus dong. Temennya yang sedang mengawasi lewat CCTV tadi mungkin sedang tidur ya, jadi nggak lihat. Itu sangat dingin katanya, guys.
Jadi kita nggak tahu nasibnya si cewek yang tadi otopsi ya guys ya, yang nemuin berlian tadi guys. Karena kondisinya udah mati semua ini lampunya. Oh namanya Miyong. Miyong. Miyong 씨. Meong kali. 안에 있어? Oh, dia nemuin satu berlian yang tadi ya. Ditemuin lagi dong. Terus kemana cewek yang tadi ya? Dan mayatnya masih tetap utuh, padahal tadi udah ditusuk-tusuk pakai gunting ya sama cewek yang tadi ya guys. Ceweknya dia pingsan apa mati ya? Miyoung-chi? Miyoung-chi? Itu berliannya kelihatan di mulutnya ya. Melek dong mayatnya. Dan film pun selesai. Silakan untuk teman-teman yang mau melihat langsung ya ke channel Scream Fest ini ya. Silakan nanti mungkin saya akan taruh linknya di deskripsi. Jadi ceritanya mungkin itu adalah berlian yang terkutuk ya ceritanya guys, karena mayatnya tahu-tahu hidup semua tadi guys setelah diambil berliannya dari dalam tubuhnya ya. Karena sebelumnya kan biasa-biasa aja kalau cuman diambil tambalan giginya yang emas itu guys. Jadi untuk teman-teman jangan sembarangan mengambil yang bukan miliknya ya, jangan-jangan nanti itu barang kutukan yang diambil. Ngeri kan guys. Oke, sekian dulu reaksi video dan juga nonton bareng kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.